Ini karena apa? Pohon sih. Masya Allah. Ini bahaya loh Pak. Ini kalau nggak. Tuhan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Aduh hati-hati. Saya nggak sengaja. Saya malu kalau diajak ke rumah teh. Apa sih rumahnya? Saya refleks aja istighfar. Maaf. Emang pasti kalau orang udah lihat begini, aduh, biasanya gitu. Bapak nggak pernah renovasi, nggak pernah dibersihin, nggak pernah ini apa gimana? Ya kalau niatan mah ada mas ya. Cuman kita kan istilahnya terbentur dana juga, jadi nggak bisa renovasi sampai sekarang. Boleh masuk pak? Silakan mas. Ini masih aman, Pak? Aman. Ini udah, kalau istilah Sunda mah ngendoy, nyapanya? Iya, betul. Usia rumahnya udah berapa ratus tahun, Pak? Ini kalau dihitung sih, hampir udah 85 tahun. 85 tahun? Soalnya ini dari turun-temurun gitu? Iya, turun-temurun dari kakeknya mertua. Terus dari bapaknya mertua juga, terus dari mertua saya, ya saya sekarang ini. Kebetulan saya sampai ada 20 lebih lah, 20 tahun lebih di sini. Iya. Semenjak banyak genteng yang pada bolong. Iya, kan ini tadinya bekas ada apa buah jeruk nih, pohon jeruk ke sini. Kalau yang jatuh pasti ini berupa nyapu niban genteng. Udah begini di atas bolong. Genteng juga banyak ada kehidupan lain kayak di atas genteng. Ini karena apa pohon sih? Masya Allah. Ini bahaya loh, Pak. Ini kalau enggak. Tuhan, astagfirullahaladzim. Aduh, baru saya mau kasih tahu bahwasannya ini genteng ini rapuh, malah jatuh beneran. Aduh, Pak, pundaknya banyak. Iya, enggak apa-apa, Mas, enggak apa-apa. Mas. Banyak tanaman. Itu ada lumut segala. Iya. Kan mungkin enggak keserot matahari. Jadi, karena itu lumutnya pada tumbuh. Nah, coba untuk dibersihin. Tapi takut juga sih ya kalau misalnya makanya ngeri juga. Iya. Kasian banget Bapak kalau misalnya ada orang lewat misalnya ke sini. Iya benar. Lewat sini ada gentengnya. Iya. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Aduh hati-hati. Saya nggak sengaja ini lagi sender. Awas pakunya dong. Allah. Oh ini pakunya segede gini. Iya. Allah Akbar. Ini sih Mas, ada hati-hati. Aduh Pak, ini berapa banget Bapak rumahnya. Ini kamar. Iya kamar. Kamar anak saya yang paling gede. Aduh, minta maaf, Pak. Gak apa-apa. Nanti, udah begini, udah gimana lagi. Udah biarin. Nanti kita tutup ya, Pak ya? Boleh. Ini harus ditutup, karena ini kan nanti malam harus tinggal di sini, kan? Iya. Kalau ditutupin, kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada enakan kayak kalau lama, susah lagi. Ada tamu. Oh, masuk. Hei, ada Rasti. Bapak. Sudah nyampe. Ya, silahkan. Iya. Saya Ade. Aduh, buka sepatu aku copot. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, pakai aja. Iya, gak apa-apa. Duduk. Begini Neng. Rumahnya juga. Maaf ya, Neng ya. Mas. Gak apa-apa. Aduh, rumahnya begini. Pak, Bu, ini kan udah mau gelap. Kayaknya udah saatnya kita mau pamit nih. Iya. Apa, bukan ini aja, Neng. Nginep di sini juga kan gak apa-apa. Ntar kan dari sekabung ya. Sini jauh. Dari gunung begini jauh ke Jakarta. Mendingan nginep aja di sini. Oh, boleh sih ya, alhamdulillah ya. Iya. Jadi kita bisa lebih dekat juga sama keluarga. Sudah sore, kita siap makan dulu. Yang tadi bikin bakso kita ya, yang tadi Tia. Oh, yang di tetangga sebelah ya, tadi. Ambil bakso yang di sana ya. Oh, yaudah kakak ikut deh ngambilin ya, sekalian tolongin, ganti baju ya. Saya. Iya. Ayo. Ya. Ganti baju juga deh. Jadi kita makan bakso lagi nih. Iya, buat makan malam kan ibu nggak sempat masak. Punyanya bakso doang. Baksonya enak. Alhamdulillah. Kalau kereta mesti. Neng kayaknya tadi temennya udah pulang duluan. Oh iya, dia emang bilang katanya ada urusan Bu, jadi duluan. Ini
juga saya harus pamit ya Bu ya. Makasih ya Bu udah boleh nginep. Terima kasih juga udah mau mampir ke sini ya. Iya, terima kasih. Iya. Tapi nanti sebelum saya pamit, saya mau ada oleh-oleh. Kan kemarin kan teman saya sempat merusakin gerobaknya Bapak ya. Iya. Jadi nanti saya mau ngasih oleh-oleh. Bapak-bapak. Iya, iya, Nek. Pak. Mei, sini deh. Jadi ini kan tadi si Kak Aden udah pergi duluan, ada urusan. Gitu. Cuma tadi nitip ke saya mau ada Arhan. Ganti rugi buat gerobak. Oh, ya alhamdulillah. Sebentar ya, saya ambil dulu. Yeah. Ibu, punten Ibu bisa berdiri kan ke depan sini? Ini ganti ruginya mungkin nggak seberapa, tapi insya Allah sesuailah untuk ganti gerobak Bapak yang rusak kemarin ya Pak ya. Oh iya, Neng, ini titipan Neng, dari teman saya. Ini dia. Selamat, rumah Anda akan dibedah oleh tim bedah rumah lagi. Alhamdulillah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Bu. Langsung! Pasukan! Yo! Ambil tambangnya! 3, 2, 1, tarik!